بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma alimna ma yangfa'una wa angfa'na bima alamtana Wa zidna ilman Wa asrih lana sa'nana kullah Wa la takinna ila anfusina tarfata'in Amma ba'd Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah Alhamdulillah wa syukurillah pada malam yang mulia ini kita bisa menyambung kembali amal sholat kita <coughs> Dalam kitab Taman Adab, semoga pertemuan kita ini menjadikan kita semakin bertakwa dan beriman, dan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah, bukan semakin berani. Semakin kita berilmu, maka rasa takut kita semakin tinggi, bukan justru berpotensi untuk menelanjangi agama nah itu kita kemas dengan adab jemaah sekalian salah satu yang kita akan lanjutkan terkait dengan bahasan adab silakan bagi jamaah yang buka atau bawa kitab dibuka halaman 28 <tuh> kita akan berbicara tentang adab seorang yang berilmu ya dan ini posisinya adalah panjenengan semua, sebagai aktor-aktor utama, menjadi orang yang paling utama untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Adabnya adalah menghindari pekerjaan yang remeh atau yang rendah dan menjauhi sumber munculnya tuduhan yang saya kemas dengan judul "Menjaga Ifah Jemaah". Jadi kalau yang panjang tadi itu saya simpulkan dalam satu tema menjaga ifah. Kenapa kita perlu untuk memperhatikan dalam diri kita terkait dengan ifah? Ya? Ifah itu kehormatan jemaah. Ya? Nah, jika disandarkan kepada Islam maka ifah itu punya makna artinya kesucian. Ifa itu artinya adalah seseorang yang memiliki harga diri, ya. Dan harga diri bagi seorang tolabul ilmi bagi para pelajar itu berbeda dengan orang yang tidak pelajar, ya. Sehingga sering kita tekankan seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu punya kapasitas amal yang berbeda, bapak ibu, ya. Jadi orang-orang yang ngaji, yang rajin, yang sergap itu berbeda orang yang tidak pernah ngaji sama sekali ya. nah ifa itu kayak semacam kalau istilah kita nyebut mungkin kehormatan lah sederhananya begitu walaupun kalau kita menggunakan makna-makna ifa itu artinya kemuliaan, harga diri, kesucian jiwa gitu. nah kenapa para ulama memberikan sebuah catatan hendaknya kita menjaga ifa karena seorang yang berilmu itu dia punya kedudukan mangzilah jemaah, punya kedudukan yang tinggi bahkan Posisi mangzila kedudukan orang yang berilmu itu bisa posisinya di atas orang pada umumnya. Ya, dan ini yang akan kita coba angkat tema kita dalam pasal kelima, bagaimana seorang muslim menjaga ifah salah satunya perhatikan jangan sampai memunculkan seudon, jangan sampai dikit-dikit orang lain berburuk sangka, termasuk diantaranya. Jangan terbiasa dengan melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Ini contoh sederhana Bapak Ibu ya, contoh sederhana. Kalau di kampung, Bapak-Bapak ini biasanya, ronda malam itu biasanya ngapain Pak? Habis ronda muter, biasanya main? Main gaplek, gitu? panjenengan yang sudah ngaji jangan ikut main gaplek bapak-bapak <tuk> yang sudah ngaji nggak boleh yang udah ngaji di al furqan setiap pekan 10 tahun 50 tahun kok ikut main gaplek nggak boleh itu salah satu yang bisa menurunkan marwah telah ilmu jenengan gitu atau yang sudah ngaji lama kemudian dia berbaur dengan orang fasik ya itu benar-benar dijaga gitu lah. makanya dulu sampai-sampai para ulama hadis itu hadis mereka itu jadi cacat jadi bermasalah itu lantaran disebabkan karena bergaul dengan orang fasik ya, berteman dengan orang yang tidak benar itu hadisnya orang dulu bisa bermasalah nah ini yang perlu kita catat bahwa seseorang yang berilmu maka dia hati-hati dengan ucapannya, pergaulannya dan bahkan jangan sampai memunculkan suudzon ataupun praduga yang salah. Baik. Kita masuk di poin 28 jamaah sekalian. Perhatikan qaulul muallif hafizahullahu taala hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan yang hina secara tabiat atau yang itu sifatnya makruh dalam kebiasaan syariat. Di sini yang menarik mungkin saya akan ulik sedikit, je terkait dengan beliau mencontohkan pekerjaan yang sifatnya itu adalah khabisa ya. Khobisah itu belum tentu haram Bapak Ibu ya. Khabisa itu buruk. Jadi orang yang berilmu jangan bekerja dengan pekerjaan yang khabisa. Beliau contohkan seperti membekam, menyamak kulit, tukar uang, mata uang. Itu pekerjaan halal, pekerjaan boleh, bukan berarti haram, tidak. Tetapi khabisa dalam istilah para ulama disebut dengan khabisa. Nuh, Ustaz, bekam kok khabisa? Di mana sejarah historisnya? Padahal di antara bentuk obat hijamah itu adalah yang Nabi pernah hijamah juga. Ya, satu jamah sekalian. Kenapa hijamah itu, bekam itu termasuk di antara pekerjaan yang khabisah? Kita katakan, "Kobisa, bukan pekerjaan yang haram." Ingat, perkara haram belum tentu, ya, itu khobisa dan khobisa belum tentu haram. Sehingga, ketika Bapak Ibu apa, mendengar kalimat "bekam" di negeri kita, "bekam" itu sangat populer, ya. Bahkan, saya sendiri, alhamdulillah, kalau agak-agak gak enak badan, itu solusinya "bekam". Okay. Ya, nah jadi, yang masalah itu adalah... Ketika kemudian ahli bekam memasang bandrol tarif Yang itulah yang kata Nabi seburuk-buruk pekerjaan Tetapi kalau ada orang yang ahli bekam Kemudian dia buka bekam Kemudian tidak pasang tarif Maka tidak ada masalah yeah. Dan ternyata bekam itu kalau kita telusi dalam sisi medis Keluarnya darah itu bukan darah bersih Bapak Ibu Tadi darah kotor Dan dan saya yakin tidak semua orang itu bisa membekam ya dan dia adalah orang-orang yang pakar di bidangnya kan gitu ternyata Nabi sebutkan bahwa bekam itu termasuk diantara khobithah perkara yang buruk tetapi praktek Nabi zaman sekalian takdiri Nabi, Nabi itu bekam Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hijaman bahkan pernah beli itu bekam pada hari hari dimana beliau berpuasa ya dan ini menunjukkan kalau keluar darah itu tidak membatalkan puasa, kecuali darah haid. Itu beda pembahasan. Tapi kayak bapak-bapak misalnya dia kena pisau atau ibu kena pisau, keluar darah tidak ada masalah. Ya, karena tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi bicara hijama bapak ibu, monggo disikapi dengan bijak. Ye. Memang kalau dalam ini yang kemudian jadi khabisa itu adalah ahli bekam yang mentarif. Makanya orang-orang yang ahli bekam dalam medis dan sunnah itu tidak memasang tarif karena itu jatuhnya menjadi apa? khabisa termasuk diantaranya menyamak ya ah. dulu di zaman sahabat menyamak kulit itu ya ngapun dan itu bukan pekerjaan alu hadis yang sering dilakukan yang menyamak itu menguliti sampai kering ya kemudian dijemur kemudian dipakai mungkin bisa baju, mungkin bisa tas, mungkin bisa pakai di kendang dan lain sebagainya. Itu biasanya pekerjaan-pekerjaan orang yang ya ngapunten, bukan ulama-ulama dan alul hadis, bukan pura orang-orang yang alul ilmi. Ya. Makanya poin kita boleh nggak Ustad kita kerja menyamak, monggo silakan, nggak ada masalah, gitu. Karena hukumnya boleh. Cuma kalau berbicara taraf para tolabul ilmi, nah Makanya Bapak Ibu, tolabul ilmi itu tidak sembarangan juga dalam berbuat dan dalam bertindak, bahkan mencari tempat makan. Dulu, para ulama hadis itu kalau mau makan milih-milih tempat. Ya. Kalau ulama hadis dulu itu makan misalnya di angkringan, istilah kita orang Jogja, itu hadisnya bisa bermasalah. Ya. Karena urufnya orang makan di angkringan itu bukan kiai, bukan ulama. Dulu, ya sekarang ya mungkin kayaknya ustadz juga makan di angkringan gitu ya kadang-kadang priai juga makan di angkringan ya. sehingga tolak ukur dulu dengan sekarang mungkin ya disesuaikan intinya memang seorang pelajar itu harus memperhatikan terkait dengan masalah muamalah bapak ibu muamalah itu berinteraksi ya termasuk diantaranya jual beli mata uang yang ngaputan Yunsewu yang mungkin kalau tukar uang kalau mau tahun baru yang di pinggir jalan biasanya itu itu bagi panjenengan yang sudah ngaji dihindari. Ya, dihindari. Dan yang lain sebagainya yang semua itu mengarah kepada di mana kita merendahkan atau menjatuhkan ifah kita Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti kita cari pujian, enggak. Tapi seorang yang tolabul ilmi, seorang yang berilmu, dia itu punya mangzilah, dia punya kedudukan. Ya. Nah, kedudukan itulah hendaknya kita kemudian jaga yang dimana kemudian menjauhi semua sumber yang munculnya tuduhan ya, makanya nggak boleh orang yang berilmu itu enteng-entengan kemudian asal kemudian cari teman, cari sohib cari kemudian kawan tapi dia kemudian dituduh oh itu kok seringnya kumpul sama si fulan ya padahal kayaknya sering ngaji kok kayaknya dia ini sering sama si dia, padahal dia sering baca Quran, lah ini kita hindari Bapak Ibu, ya kita meminimalisir sebisa mungkin tuduhan-tuduhan yang buruk kepada kita yang penting kan niatnya Ustadz iya yang penting kan baik iya tapi ingat seorang tolabur ilmi dia itu punya rambu-rambu yang beda dengan orang yang nggak ngaji gitu ya makanya kenapa mu'alib mencantumkan poin diantara adab bagi seorang yang berilmu perhatikanlah terkait dengan pekerjaan perhatikan juga terkait dengan sumber di mana jangan sampai muncul tuduh-tuduhan. Nah. Maka hendaknya meninggalkan semua yang mencederai kepribadian baiknya. Ya. Jadi sesuatu yang bisa menodai kecederaan kita, nama baik Bapak Ibu itu kan mahal loh. Orang itu kalau sudah kesandung dalam bab masalah nama baik, untuk mengangkat nama baik lagi itu sulit, berat nggak gampang gitu bisa kena mental bisa bunuh diri bisa frustasi bisa mungkin nggak ngaji ya mungkin ja, mungkin bisa jadi tidak ibadah makanya kenapa Islam memperhatikan terkait dengan ifa ifa itu harga diri kemuliaan seorang muslim ya jangan sampai kita kita yang mencederai terkait dengan kehormatan kita kemudian kita cederai sendiri maka ini salah satu di antara Islam menjaga kemuliaan jati diri seorang muslim ya sampai-sampai Nabi kita bersabda bahwasanya seorang muslim itu adalah tarkuhu mala yakni hendaknya seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang enggak berfaedah Bapak Ibu ya ya enggak berfaedah yang enggak penting ya, contoh yang enggak penting itu apa misalnya ya enggak penting sesuatu yang misalnya orang itu sudah punya HP 1, beli 5 ya kalau penting ya monggo beda 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 kasus kalau penting. Kalau seandainya dia beli HP 10 dia penting semua, ya silakan. Tetapi kan orang itu ya di nafsi, dia paham kemampuan kepentingan untuk dirinya Bapak Ibu. Ya, makanya kata para ulama, harta yang kita punya itu sebatas apa yang kita butuhkan. Bukan untuk masalah kita gengsi atau kita kemudian untuk sombong. Contoh, orang itu kalau punya mobil, Mobil itu fungsinya apa sih Bapak Ibu? Fungsi mobil paling utama itu apa? Transportasi kan? Asal nggak membobrok di jalan, asal nggak kehujanan, asal kemudian jenengan sudah tidak dapat kesulitan ketika naik mobil, selesai. Kan gitu. Tapi ketika lihat tetang tetangganya, lihat temennya, wah temennya kok mobilnya baru-baru, bagus-bagus. Akhirnya jenengan beli yang seharusnya itu kebutuhannya sama mobil yang tua dengan mobil yang muda bukan istri ya, Pak. bapak <laughs> jangan salah tafsir bahaya nih <laughs> kalau kemudian mobil tua dengan mobil muda itu sama esensinya dinaikin sama ya cuma mungkin rasanya bedanya itu walau waklam <laughs> tapi fungsi untuk transportasi itu sama nah kalau orang itu tidak mencukupkan dengan kebutuhan cuma agar gensi ini yang dikhawatirkan sehingga inilah yang kemudian Nabi wa sudah wanti-wanti benar jangan sampai kemudian dunia menjadi akbar rohamina menjadi obsesi yang paling utama itu jangan sampai ya tetangga punya ini kita mau ini terus itu enggak akan sampai ketemu jawabannya hatta zurtumul makobir sampai Allah antar kita ke kuburan itu kan Allah buka dengan ayat depannya alha kumut takasur orang yang suka berlomba-lomba untuk kemudian apa dunianya dia nggak akan sadar hatta sehingga zurtumul makobir dia ziarah ke kuburan artinya mati baru dia tahu oh ternyata udah mati sudah dikisap sudah ditanya oleh malaikat nah taib maka poin yang menarik di sini adalah kata beliau kita jaga kehormatan diri kita ya walaupun misalnya niat kita terkadang yang penting kan hatinya Ustadz kadang-kadang zaman sekalian orang yang penting hatinya itu bagus memang cuma perlu kita perhatikan juga sisi eksternal ya kan ada sisi internal pribadi dan sisi eksternal secara umum saya yakin kok bapak ibu juga nggak mungkin ridho dan setuju kita mau dibilang misalnya e, macem macam-macam gitu yang buruk-buruk yang penting kan ya suatu saat kita akan berpikir juga gitu lah. Ya, maka dalam Islam menjaga untuk itu semua kita jaga ya. Oleh karena itu dengan ini ya dia memposisikan dirinya menjadi sasaran tuduhan itu jangan sampai. Ya, jangan sampai menjadi sasaran tuduhan ya. Tapi kalau dalam kebenaran hal ini memang mungkin orang itu bisa kemudian dilakopi-lakopi jamaah. Dilakopi itu kayak semacam diberikan julukan-julukan. Nabi itu julukan paling banyak yang dimiliki oleh beliau dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi itu digelari sebagai Al-Majnun, orang gila Sebagai pensair yang tidak beres Sebagai dikatakan orang yang tidak waras Dikatakan sebagai eh, pendakwa yang menuruti hawa nafsunya ah, Macam-macam ya. Nah, kalau statusnya jenengan sudah di atas Al-Haq Kemudian dapat tuduhan, itu beda kasus dan dalam kitab al firqatu Najiyah Salah satu identitas orang-orang yang selamat itu, dia tegak istiqomah walaupun ada badai tuduhan, walaupun ada badai cemoan, hinaan, tetap dia sabat di atas apa jalan yang benar. Tapi usahakan jangan sampai memunculkan suudon-suudon saudara kita, jemaah, dan itu penting, ya, itu ifah, ya, agar kita memiliki kehormatan di hadapan manusia maka kehormatannya sebagai incaran celaan jangan sampai ya. karena banyak musuh-musuh Allah ya termasuk diantaranya adalah manusia dari golongan jin juga itu mencela-cela bagaimana manusia itu agar kehormatannya hina dan dihinakan ya Taib. jika sesuatu dari hal itu terjadi secara kebetulan ya jadi ya ya sudah terjadi gitu Bismillah. ya kau masa ya bagaimana jamaah kalau sudah terjadi maka lihatlah karena hajat dan yang lainnya bagaimana seseorang itu kemudian dia terjatuh maka dia menjelaskan kepada siapa dia melihatnya. Penting untuk penting untuk tabayun. Ya. Misalnya nih, contoh sederhana. Ada teman kita mencuri, kebetulan kita bersama dia, kebetulan. Tiba-tiba ada orang melihat. Loh, pencuri. Otomatis orang yang melihat mencuri tadi, kita pun kena tuduhan. Ah, Bapak ini juga ikut mencuri. Padahal kita nggak ngapa-ngapain nih, ya. Maka pentingnya kita untuk tabayun. Maaf Pak, saya nggak mencuri loh, saya nggak ikut. Terlepas dia percaya dan tidak percaya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan seorang Muslim itu simpel Bapak Ibu dalam persaksian. Seorang Muslim itu kalau dia mengatakan kalimat wallahi itu selesai urusan. Makanya nggak sembarangan orang mengatakan kalimat apa demi Allah. Seorang Muslim itu nggak nggak harus mengatakan kalimat itu. Cukup mengatakan tidak, saya bukan saya selesai. Jenengan wajib percaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kualitas kalimat itu sama dengan kualitasnya sahabat? Dengan kualitas kita hari ini, kalau dulu para sahabat ditekankan bahwa dusta itu bukan sifat seorang mukmin. Ya, nah, kalau hari ini itu kadang-kadang, masya Allah, ya, kok kita di dunia yang mungkin di luar pondok, di dalam pondok aja, kadang-kadang anak itu dengan entengnya bohong. Padahal dengan jelas-jelas Nabi katakan, wallahi wallahi demi Allah, seorang mukmin tidak berdusta. Nabi bersumpah tiga kali jemaah. Ya, artinya apa? Pantang bagi seorang muslim untuk berbohong, gitu loh. Makanya persaksian seorang muslim dia mengatakan, bukan saya loh pak, saya nggak ikut ikutan loh pak. Jenengan harus percaya, udah. Kalau dia bohong, urusan dia dengan Allah. Tugas kita apa? Prasangka baik terhadap saudara muslim selesai urusan setelah urusan itu kita selesai nggak akan ada istilahnya orek-orek masalah cari keburukan orang lain itu nggak ada jemaah tapi faktanya kita itu kan masya Allah ya apalagi media hari ini media itu yang dijual itu justru aib kalau yang dijual itu baik-baik saja nggak laku jemaah Iya kan kalau media itu yang dijual adalah hal, -hal yang positif itu nggak viral tapi kalau yang dijual itu adalah kebohongan kemudian dibumbui dengan kedustaan perkara-perkara yang lain itu yang lebih menarik ya dan itulah fitnah ujian hari ini nah mari kita jelaskan sama ya. kita jelaskan biar orang itu enggak suudon dengan kita ya enggak apa-apa kita pembelaan bahwa kita memang tidak melakukan bahkan kita boleh menjelaskan hukumnya ya apalagi panjangnya sudah ngaji sampaikan kepada dia bahwa hukum menuduh itu haram ya Hukum menuduh itu haram. Dan kalaupun ada bukti bahwasanya kita bersalah, dalam Islam tidak boleh membeberkan aib saudaranya. Jadi simpel sebenarnya, menutupi aib orang lain itu sebenarnya dalam Islam sudah dijaga rapat. Tidak gampang untuk membeberkan dan menuduh orang lain. Seandainya panjenengan butuh untuk menyampaikan dengan hukum, sampaikan dengan hukum. Sampaikan pula dengan alasan-alasan dan tujuan. Ya, yeah. Pak, jangan sembarangan nuduh, Pak, gitu kan? Ya, saya tidak mau ikut mencuri, gitu kan? Yang mencuri di sini dia, si Fulan. Katakan demikian, selesai. Kok dia masih ngeyel? Nah, ini beratnya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kalimat tuntul ilaiha, satu kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita itu nanti hisapnya panjang jamaah. Nabi kita pernah bersabda, apa? tiga wasiat Rasulullah. Yang kedua, Nabi katakan, la tak tadiru, ya, "La tatakallam min minhu ghoda. Nabi katakan, "Hati-hati dengan ucapan kalian yang nanti di hari kiamat itu bisa memberatkan kalian, bisa menjadi hisab yang berat, bisa menjadi perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Satu kalimat kata Nabi. Ya. "Kalimatun tulqi ilaiha." Makanya masalah menjaga apa? kehormatan orang lain itu bagian daripada Islam. Kita jelaskan tugas tujuan ya agar tidak terjatuh pada dosa gitu. Karena biasanya orang itu kalau sudah kemudian mengatakan Aiu, apalagi ada unsur-unsur yang kemudian ada unsur yang dia nggak seneng, ada unsur benci, ada unsur mungkin dia karena ada dendam kesum, yang dulu, ya. dendam kesumat, ya, dendam masa lalu, wah itu naudzubillah, ya urusan itu sampai hari kiamat gak selesai mah ya. Taib, maka agar kemudian tidak tertutup pada dosa yang disebabkan kemudian dirinya tidak memiliki ilmu dari itu ya, jadi menjauhi dirinya dan tidak terkena belajar kepadanya agar siapa yang tidak mengetahui mengambil faedah darinya jadi agar orang lain tuh enggak juga ikut-ikutan gitu ya perhatikanlah bagaimana kisah Nabi ya dalam sebuah hadis Nabi waktu baru menikah dengan Sofia Bapak Ibu Sofia itu usianya masih 25 baru nikah Nabi dengan Sofia tiba-tiba ada dua orang lewat ya bisa dilihat di situ bahwa manakala kemudian ada Nabi yang sedang berbincang dengan Sofia ketika itu baru menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini Nabi maka nggak enak nih ya akhirnya dua orang tadi melipir pergi ya nah ketika kedua orang dua ini melipir pergi maka Nabi khawatir nih dua orang ini jangan-jangan bikin isu yang enggak-enggak Akhirnya, kata Nabi, "Ala rislikuma." Coba ya, kalian semua sini tunggu-tunggu ya. Apa kata Nabi? Inna Sofia wanita ini, Sofia ya, karena wanita dulu tidak bisa ditandai jamaah. Kalau misalnya ada seorang wanita di zaman dulu ngobrol dengan laki-laki, mungkin itu bisa adiknya, mungkin itu bisa istrinya, tapi orang lainnya itu orang lain melihat, mungkin itu simpanannya, mungkin bisa jadi ya. Sama lah mungkin dengan kita hari ini, mungkin jangan ngajak mungkin saudara keluarga atau makromnya pergi, orang lain lihat, ini kok bapak ah gandeng. mak-mak muda siapa ini? Tiba-tiba jamaah al furqan lihat semua, kok nggak biasanya nih bapak ini gandeng mak-mak muda siapa? Semua orang-orang masjid ini, masjid al furqan suudon, wah bapaknya ini punya istri baru ya, ya. padahal ini mahramnya mungkin lagi keluar kota ketemu di Jogja Tugasnya dengan perlu tabayun jamaah Pak daripada geremeng-geremeng tadi itu keluarga saya masih mahram saya akan aja jalan-jalan ke Jogja sampaikan ya maka Nabi ketika itu kemudian mengajak kedua orang ini untuk tunggu-tunggu jangan pergi dulu sampean karena gelagat orang itu orang itu bisa ditandai jamaah dengan gaya dia gitu Nabi nggak sering loh menyetop orang yang seperti ini. Tapi karena gelagatnya orang ini ini kemudian mencurigakan, maka dipanggil. Ketahuilah bahwasanya ini adalah Sofia, istriku. Ya. Semakol kemudian Nabi mengatakan Inna Syaitona sesungguhnya Syaiton yajri mini benih Adam akan mengalir ya kepada anak cucu Adam. Majrodam di celah-celah darah ini. Ya. jadi dia akan memberikan bisikan-bisikannya itu loh. Itulah hebatnya iblis dan setan jemaah. Bayangkan, setan itu sampai bisa memberikan rangsangan yang kita nggak sadar tiba-tiba kita itu terprosot dan kita sesat. Dan banyak itu terjadi, ya. Yeah. Termasuk Nabi kemudian mengatakan, "Fakhiftu, aku khawatir kata Nabi, ayak difafiqudubikum masyai'an aku khawatir kata nabi di mana kemudian setan itu menyusup kepada hati kalian memberikan was-was itu loh nabi sedang berduaan dengan orang lain nabi sedang selingkuh nabi sedang berzina nabi sedang bikin wah macam-macam ini yang dikhawatirkan nabi yang setan masuk kepada pembuluh darah kalian yang kemudian memberikan apa bisikan ya dan hadis ini yang kemudian menjadi hadis yang disebut oleh para ulama penting untuk tabayun jemaah. Ya. Contoh, Bunda Aisyah itu juga pernah kemudian dituduh. Dan tuduhannya ini Masya Allah ya, membuat 40 hari kota Madinah jadi redup jemaah. Peteng, gelap. Kenapa? Karena tuduhan yang sangat keji kepada Bunda Aisyah, bahwa Bunda Aisyah dikatakan sebagai wanita yang berbuat zina. Dengan sahabat Nabi yang bernama Zaid. Ya, dan kita tahu dalam sejarah bahwa Nabi setiap pergi itu mengundi salah satu istrinya. Ya. Dan seringnya yang keluar itu Aisyah. Dan kalaupun yang keluar istri-istri yang lain, maka istri yang lain pun menyerahkan pada Aisyah karena Nabi itu tahu harapannya dengan Bunda Aisyah. Gitu. Nah, qadarullah waktu itu Bunda Aisyah masih kecil ya, masih badannya masih kurus, beliau ditanduk ya, dan ditanduk itu tidak terasa nih ya. Nah, di saat waktu malam beliau keluar dari tempatnya. Sahabat Nabi itu kalau dalam safar ada sekitar jarak mungkin ya sekitar satu ya 500 meteran lah kurang lebih itu ada yang di belakang Zama. Jadi ada rombongan pertama, rombongan tengah, rombongan belakang. Nah rombongan belakang ini yang nyisir kalau ada barang-barang yang ketinggal. Di waktu malam Zaidlah yang berada di ronda paling ujung. Ternyata di waktu pagi menjumpai Bunda Aisyah yang sedang ter, ya tertidur lah sampai rumah ternyata nggak di, di apa di tempat e, tandunya ini nggak ada Bunda Aisyah di waktu pagi Zaid melihat ternyata ada Bunda Aisyah dan situ kemudian diantarlah pulang ke kota Madinah ketika baru masuk gerbang kota Madinah semua ya lambeh turah yang ada di kota Madinah waktu itu langsung bikin gosip jamaah nah, itu ngapain tuh ya istri mudanya nabi dengan zaid ingat as ya jadi alat dam ya kan apalagi orang munafik itu cari celah bagaimana kemudian bisa membuat kerusuhan di kota Madinah makanya setelah itu kemudian setelah sampai kurang lebih 40 hari Nabi kan nggak tahu sejarah sebenarnya tadi malam itu ngapain Nabi itu nggak bisa memberikan kepastian sampai baru turun surat An-Nur ayat 26 sampai kurang lebih 29 menggambarkan tentang Buddha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari situ juga kemudian nabi kita diberikan oleh Allah wahyu bisa tahu semua gembong-gembong munafik plus nama-namanya siapa jemaah. Tercatat semua, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Semua di dokumen, rapi ya. Setelah di dokumen kemudian dokumen itu diberikan kepada Khudaifah Ibnu Yaman, salah satu sahabat sir Nabi. "Wahai Khudaifah, tolong pegang ini ya, jangan kau bocorkan." Bli megang rahasia itu. Dari sini menunjukkan bahwa setan itu mencari celah agar kita itu suudon pada orang lain jemaah. Ya, makanya bagi talabul ilmi seperti panjenengan nggak boleh. Ya, misalnya ada Ustaz Abu Umar kok tiba-tiba di luar bawa tiga orang putri gitu, siapa ini? Jangan-jangan Ustaz Abu nikah lagi nih ya. Atau jangan-jangan Ustaz Abu Umar ini bawa istri orang. Jangan-jangan jangan-jangan. Enggak -jangan. boleh jemaah. Tidak boleh terbesit sedikit pun melihat saudara kita ketika kok itu sekiranya nggak cocok jenengan langsung seudon, itu nggak boleh. Ketahuilah kalau itu terjadi jenengan sedang terkena bisikan setan. Gimana ya Ustadz ya? Nggak boleh, nggak boleh ngeyel pokoknya gitu. Ustadz nggak boleh, ya nggak boleh jenengan walaupun kemudian mau ngeyel Ustadz itu kayak nggak boleh udah tutup celah itu langsung kita istighfar berpaling besok tanya nggak apa-apa. Ustadz Kemana Ustadz itu sama siapa ya Ustadz? Kalau boleh tahu, kok Ustadz gandeng tiga emak-emak gitu misalnya. oh itu toh Mas itu tuh kemarin emak-emak mau lewat saya seberangkan jalan. Selesai. Iya kan? Makanya butuh tabayun. Jangan sampai jenengan belum tabayun, atau mungkin Ustadznya belum jelasin, langsung jenengan bikin status. Ustadz Abu Umar gandeng istri orang di jalan si Wah, langsung dibaca oleh satu kampung. Pertanyaannya kira-kira kalau salah, kalaupun seandainya benar jamaah, seandainya pun benar bahwa Ustaz Abu Umar gandeng istri orang, dan itu dosa, jenengan tetap dapat dosa dari itu. Kenapa? Menyebarkan aib saudaranya. Karena menyebarkan aib saudaranya itu nggak boleh. Panjenengan melihat ada saudara jenengan mencuri, nggak boleh disebarkan. Bapak mencuri ya, ketangkap, sebarkan di WhatsApp semua satu kampung. Pak Fulan mencuri, woi hati-hati. Barang sampean kalau bapak ini deket-deket disembunyikan, itu pun hukumnya haram bapak ibu. Ya, ini menunjukkan Islam itu menutup rapat jangan sampai kita menyebarkan aib saudara kita. Tapi faktanya hari ini, masya Allah, ya. ada aib sedikit saja yang terdapat dalam seorang Muslim, ada aib yang mungkin kita lihat dalam orang lain, langsung kita sebarkan dengan cepat. Ya siap-siap saja satu aib yang kemudian disebabkan karena perbuatan kita pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat berat jemaah jangan dianggap enteng ya makanya tugas kita itu kenapa Nabi berikan sebuah resep maka nayyuk minubillahi wal yaumil akhir khairon auliyasmut fungsi mulut itu cuma dua jemaah satu bicara yang baik dua apa diam Yo, jadi kan pakai untuk apa? Berkata baik atau diam atau ada yang ketiga, atau yang empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mau nabi katakan man kan? Ayo minubillahi walyaumilakhir fal yakul khairon aulia smud. Berarti fungsi lisan itu cuma dua: berkata baik atau kalau nggak bisa apa? Diam, sudah. Insya Allah negeri ini bapak ibu kalau orang itu paham fungsi lisan. Aman gak kira-kira? <tuh> kasus sambo selesai gak kira-kira? <tuh> Enggak, betul. Enggak selesai juga. Kalau orang itu bisa menjaga lisannya dengan baik, semua kasus gak akan sampai ribet. Selesai dia bicara dengan baik, al-haq, al-haq, al-batil, al-batil selesai. Kalau gak tahu, diem. Tapi faktanya orang itu gak begitu. Gitu ya. Yang ya, kadang-kadang sudah ngaji aja, kadang-kadang jadi anak buahnya lambe turah. Yang udah ngaji tuh, yang udah ngaji di sana ngaji di sini kadang-kadang ini nggak bisa terkontrol, ya makanya Nabi itu berwasiat apa? Ya muat, kaf alaika hada, sampai jaga ini wahimuat, ya, jaga lisanmu, karena begitu pentingnya untuk menjaga apa? Menjaga lisan. Tapi kemudian dalam riwayat dikatakan di sini ya bisa dilihat di buku, dalam riwayat dikatakan maka lalu kalian keduanya celaka, artinya apa? Dikhawatirkan disebabkan kalian suudon dengan Rasulullah yang ketika Nabi bicara dengan Sofia disebabkan kalian muncul persepsi-persepsi atau kemudian asumsi-asumsi dengan itulah kalian bisa apa celaka ya, maka ini jamaah rahimakumullah tema yang coba kita coba untuk pahami di sini jagalah ifah dan kata Ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullah taala menjaga ifah itu bukan cuma ifah kita pribadi tapi coba jagalah ifah orang lain Ya. Dan kalau panjangan menjaga ifah orang lain, Allah akan menjaga ifah kita. Biasanya orang yang suka membuka aib orang lain, Allah akan buka aibnya pada suatu saat. Tapi kalau orang yang suka menutupi aib orang lain, Allah akan tutup aibnya <tuh> fiddunya wal akhirah. Man satara mukminan aibahu satarallahu anhu dunya wal akhirah, <tuh> atau kama Nabi Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia Ingat di dunia jamaah ya Allah akan tutup aibnya di dunia Dan Allah akan tutup aibnya di akhirat Apa enggak nikmat Padahal di akhirat kalau Allah Allah tayangkan aib-aib kita Waduh malunya enggak Tujuh keturunan mungkin gitu, Bapak Ibu Karena CCTV yang ada di sana itu bisa dijangkau oleh seluruh makhluk yang ada di di alam akhirat. Dari awal sampai akhir semua itu bisa melihat layaknya mereka melihat bulan purnama, nggak perlu disek-desekan, ya. Makanya menutup aib saudara kita Allah tutup aib kita di akhirat, alhamdulillah. Doa yang sering kita baca itu apa sih jemaah? Allahumma awratana, Ya Allah tutupilah aib-aib kita, karena faktanya kita itu banyak aib, mungkin aib dosa kecil lah, mungkin dosa besar lah, mungkin aib ini, mungkin aib itu, mungkin aib ini, macam-macam. Kalau Allah sudah tutup, masya Allah indah. Artinya menghadap Allah tanpa aib. Video nantinya, karena sudah ditutup oleh Allah, tidak akan diputar jemaah. Yusaku yaumal qiyamati rajulun. Di hari kiamat, Allah contohkan satu kasus manusia. Dia disidang oleh Allah Ta'ala, Walahutis tis'un wa Dia punya aib 99. Satu kasus jemaah dan satu kasus ini sebagai gambaran nanti di hadapan Allah semua orang itu punya CD video masing-masing yang akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang ini diputar CD-nya walahutis unwatis una sajalan. Dia punya 99 aib. Semua orang bisa melihat, ya. Semua orang bisa apa? Melihat. Dan inilah menunjukkan orang yang suka bongkar-bongkar aib saudaranya di dunia, Allah akan Bongkar aibnya di dunia dan juga di akhirat maka tugas kita jamaah sekalian jangan bermuda-muda untuk sedikit-sedikit mengatakan fulan demikian fulan demikian walaupun seandainya demikian beneran jangan pernah ucapkan ya yeah. apalagi bikin status story WA saya yakin kan orang penting semua pasti temannya lebih dari seribu bahkan ada yang dua ribu bahkan ada yang lima ribu kalau kemudian kita menuduh orang satu kesalahan yang dibaca oleh orang 500 misalnya, 300-nya percaya, 200-nya enggak percaya, maka jenengan akan punya dosa 300 kali, Bapak Ibu. Karena ada 300 orang yang percaya. Kemudian setelah itu 300 orang ini menyebarkan lagi satu-satu satu semua. Berarti berapa? 300 kali 300, pinten? 900 dan 900 yang kemudian disebarkan itu percaya lagi. Berarti jenengan dapat dosa 300 tadi tambah 900 orang tadi. Kemudian si 900 orang itu menyebarkan lagi. Waduh. Siap nggak kira-kira jenengan amal solehnya dikasihkan ke orang-orang ini yang nanti semoga akan minta hisapnya, ya. Dan beruntung jamaah orang-orang yang kemudian dituduh atau kemudian didolimi di dunia. Makanya Nabi itu mengatakan ittaqudzulma. Waspada kalian dengan kedoliman Karena yang namanya kedoliman itu dzulumatun yaumil qiyamah menjadi bumerang kegelapan pada hari kiamat yang nantinya akan menjadi hisab bayuan satu-satu. Ya, makanya mending dikelirkan di dunia Bapak Ibu, ya. Makanya kalau ada urusan dunia manusiawi, kedoliman-kedoliman, selesaikan. Baru jangan wafat, gitu. Ya. Kalau belum selesai, Jenengan jangan wafat terlebih dahulu. Ya. 6. Nah, kita andan dulu. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa ditulis ya, nanti uh, dibawa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ان محمدا رسول الله حي علي الصلاه <سؤال>

Kita semua sedikit ya, dan ini tambahan khusus bagi umahat, ya, bagi para ibu-ibu, <tuh> karena ifah itu sebenarnya lebih lebih besar kepada wanita ya. Jadi wanita itu hendaknya kemudian menjaga ifah kemuliaannya, kemuliaannya, kehormatannya, kesuciannya itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya karena historis ifah itu sebenarnya lebih kepada ifatul mar'ah ya, kehormatan seorang wanita sehingga kenapa seorang wanita lebih banyak mendapatkan perhatian hendaknya menjaga apa, kehormatannya salah satu yang dicontohkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim al Jauzi rahimullah ta'ala termasuk wanita atau seorang wanita itu ifahnya itu eh, turun itu kalau seorang wanita itu berbicara yang tidak pada tempatnya. Bukan cerewet ya, bukan cerewet, bukan. Karena notaben wanita itu suka bicara, itu hukum. Tapi ada loh, seorang wanita itu harusnya nggak ngomong gini, pokoknya ngomong gini. Nah, itu bisa menurunkan ifah. Termasuk diantaranya bentuk kehormatan wanita dia itu harusnya lebih lebih kalem ya. Tapi kan ada tipe-tipe wanita yang kemudian tidak kalem. Itu pun juga bisa menurunkan ifahnya. Lah, ifah itu bisa derajatnya tinggi, jamaah. Nah, ini poin yang terakhir. Ini coba kita sebutkan beberapa apa, uh, wasiat bagi para ulama: bagaimana cara agar ifah kita itu kehormatan kita itu uh, bertingkat dan naik. Gitu. Pertama adalah al-ifal, antoaatilla, membiasakan untuk mentaati perintah Allah itu dengan sendirinya jemaah. Allah akan naikkan kemuliaan kita. Semakin kita rajin taat, ya, maka ifah kemuliaan kita itu akan semakin tinggi. Gitu. Yang kedua, istinabul maasi. Menghindari model-model maksiat apapun itu. Ya, makanya tadi kan kalau tadi kita sebutkan prasangka buruk itu kan maksiat jemaah. Prasangka buruk itu maksiat. Nah, kalau orang terbiasa dengan prasangka buruk, maka ya ifahnya itu enggak bertambah gitu. Ya, kalau kita mencoba untuk menghindari semua modal-modal maksiat apapun jenisnya, imah maksiat fi'liyah, wabat wa batiniyah. Maksiat itu tipe-tipenya ada lisan, ada perbuatan, ada maksiat hati. Ya, siapa tahu kita duduk ngaji tapi hati kita sedang maksiat. Contohnya apa? Geremengin ustadznya. Ustadznya ini kok nggak selesai-selesai seru -sel Ustadznya kok suka nyindir sih gitu. Ini dalam hatinya itu berperang gitu. Dia dengerin ustadznya tapi dalam hatinya itu sambil geremeng. Ustadznya ada nyindir-nyindir saya itu loh. Apa salah saya gitu. Wah ustadz, ustadz. Nah itu berarti maksiat hati. Karena dia telah giba dalam hatinya. Habis setelah ustadznya kondor pulang, nah baru di maksiat kedua ngomong ke temennya. Wah ustadznya tadi loh bu, kita dirasani loh bu. <gitu> nah ini maksiat kedua. Jadi ada maksiat lisan, maksiat badan, maksiat hati. Dan yang paling besar adalah maksiat hati jemaah. Karena ada yang tahu kan? Betul nggak? Kalau orang zina tahu, oh zina, ya kan? Oh dia ngibah ngomong, oh dia adu domba bicara, tapi hati nggak ada yang tahu. Ya. Dan kita hindari semua itu ya. Untuk menaikkan mena e, kualitas ifah kita, kehormatan dan kemuliaan kita adalah apa? Istinabul maasi. Yang ketiga, untuk menaikkan ifah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia secara otomatis adalah istidab al maharim, ya. Menjauhi perkara-perkara mahanan yang haram atau subhat. Atau yang ketiga, hindari perkara-perkara subhat. Ya. Subhat itu contohnya apa? Contohnya misalnya kita menemukan sebuah barang yang belum hak kita. Jangan langsung dimiliki, ya. Subhat itu perkara-perkara yang belum jelas jamaah, intinya belum jelas kepemilikannya, atau dalam bab masalah mungkin makanan, perkara ini adalah perkara yang ini halal atau haram kita belum tahu. Ya, misalnya dengan e, di luar negeri, tiba-tiba makan daging, walaupun hukum asal misalnya kita sudah yakin ini adalah halal karena mungkin ada logo-logo tertentu atau mungkin simbol atau mungkin kode atau nama ya udah dimakan tapi kalau misalnya ini antara halal atau haram atau halal atau haram mending di, ditinggal cari mungkin bakso di sana ya, atau mie ayam gitu ya kalau ada daging disingkirin ya. jika itu notabene negerinya orang kafir kalau negerinya orang ahlul kitab sembelihan ahlul kitab halal untuk dimakan jadi aman makan sembilannya orang Nasrani boleh makan sembilannya Alkitab kitab orang Yahudi juga boleh yang enggak boleh adalah sembilihan orang musyrik orang kafir termasuk diantaranya di sini adalah termasuk orang Hindu Taib yang keempat termasuk diantara untuk menaikkan ifa kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah adalah hifdul lisan menjaga lisan dan menjaga perkataan. Nah, ternyata disebabkan karena kita terbiasa untuk ngerim lisan, itu bisa menaikkan grade ifa kita jemaah. Makanya Hasan Al Basri, rahimullah taala, beliau itu orangnya suka pendiam, bahkan jarang bicara. Itu Hasan Al Basri. Padahal level iman dan ilmunya beliau, rahimullah taala, itu di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi jarang ngomong jarang berbicara ya ya karena khawatir terjatuh dalam perbuatan yang salah sehingga kata para ulama dengan kita menjaga lisan maka akan menaikkan ifah kita kehormatan kita kemuliaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kelima asar sujud banyak asar untuk sujud ya sholat. dan orang yang asarus sujudnya itu nampak jamaah itu Allah akan berikan dalam wajahnya itu wujuhu yauma idin nadhiroh. bukan wujuhu yauma idin basiroh. walaupun ayat ini berbicara nanti di hari kiamat tetapi Allah nampakkan bi asari sujudnya itu akan dilihat di dunia jadi orang itu kalau lihat orang dengan mungkin karena dia sering ibadah itu kemudian kayak punya aura itu loh Bapak Ibu enggak tahu seperti apa mungkin jangan bisa menilai orang yang rajin ibadah rajin sholat itu akan memiliki aura wajah tersendiri dan semoga kita termasuk di antara orang yang memiliki aura yang baik untuk kanan kiri kita. Fisa, semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita dapat pada kesempatan malam hari ini. Allahumma adim nama yang fauna wa fa'na bima alam tana wa zidna ilman wa asrih sa'nana kullah wa ila anfusina tarfata'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu